Jabar Pabisa, jendela info Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo pembaca JP dan pemirsa setia jabarpabisa.com. Malam ini saya tengah bersama salah satu bakal calon guru di Desa Babakan Gebang, Kecamatan Babakan, Kabupaten Cirebon, Bapak Haji Rosidin. Awalnya sempat menjabat sebagai PJ di Desa Babakan Gebang tahun 2017, dilanjutkan ke Desa Pedukeras di tahun 2019 ya Pak ya? 2018, oke. Okay. Pak, saya dengar kabar Bapak ini muncul secara dadakan sebagai bakal calon guru. Apa ya, bisa dijelaskan Pak, kenapa tiba-tiba muncul di akhir-akhir menjelang pendaftaran, berbeda dengan dua calon sebelumnya, incumbent dan salah satu calon Bapak HJW, Haji Joni Walker. Monggo Pak. Karena waktu saya belum pengen mencalonkan itu, saya menyurvei dulu masyarakat. Jadi melakukan survei ya Pak ya. Sejak belum, ternyata masyarakat itu responnya tidak ada pilihan. Tidak ada pilihan. Iya, biasa. Akhirnya gimana ya? Akhirnya saya berniat kalau tidak ada pilihan, mudah-mudahan saya akan ikut mencalonkan di sebuah kubang. Itu tujuannya nomor satu, ibadah. Dan juga untuk membangun di sebuah kubang. Karena Desa Babakan Gebang itu sebetulnya desa, sudah desa sudah maju, juga berjaya maju. Kayaknya saya sudah berniat untuk membangun dan untuk meneruskan apa yang saya dulu 2017 saya menjabat, akan saya teruskan, akan dilanjutkan, karena pengen Desa Babakan itu menjadikan desa yang satu yang bersih dan pembangunan yang besar. Akhirnya saya minta izin keluarga istri saya, sebab keluarga istri saya itu keluarga yang terpaling terbanyak. Support ya Pak ya, semua keluarga istri. Sekarang sudah menjelang pendaftaran nih Pak, sudah melakukan prepare atau persiapan apa saja nih Pak Haji? Persiapan kami satu, ya selesai dulu ke masyarakat juga. Barangkali nanti masyarakat akhirnya saya maju, dan juga ada yang bilang kalau tidak ada uangnya saya tidak akan nyalon. Tapi saya nasihati jangan memilih pakai ada uangnya, katakan gitu. Sebab kalau pakai uang nantinya butuh pengembalian ya Pak ya? Butuh pengembalian. Iya. Akhirnya nanti pembangunan kemungkinan tidak maksimal. Tidak maksimal. Pak, ini menarik sekali ya. Rata-rata orang kan berpikirnya ketika nyalon, entah itu nyalon kubu, nyalon dewan, nyalon RT sekalipun, tidak lepas dari money politik atau politik uang. Nah Pak Haji sendiri sebegitu optimisnya, ini apa nih Pak yang menyebabkan Pak Haji begitu optimis bisa jadi dalam tanda kutip dapat suara yang terbanyak untuk menjuarai perhelatan pilu tanpa money politik? Gimana Pak itu? Ya saya tujuannya optimis. Yang penting itu saya tujuannya satu, niat ibadah saya ikhlas ya untuk membangun desa pengembangan. Sudah dijelaskan saya tidak akan money politik uang. Silakan masyarakat bebas memilih siapa aja.
Bapak punya niatan tadi sudah disampaikan tulus ikhlas, niat ibadah. Cuman kan ada beberapa opsi atau ada beberapa bidang di Desa Babakan ini yang harus dibenahi, Pak. Monggo disampaikan, Pak, ke masyarakat. Harus dibenahi beberapa tentang infrastruktur. Kalau saluran-saluran itu, kalau hujan selalu banjir, rumah itu selalu. Saya juga sering lewat, masih banyak yang tergenang, Pak, di sini. Kemungkinan ada perbaikan jalan sekarang yang PUPR, ya. Mungkin sebelah timur ya, atau timur tuh mungkin ya sedikit sudah, kalau musim hujan kalau sudah perbaiki jalan kabupatennya yang jurusan Babakan ke Ciboko, mungkin kalau sudah perbaiki mungkin sebelah timur sudah bisa lancar. Bisa lancar, tapi yang sebelah utaranya kemungkinan masih kurang lancar, sebab saluran itu pembuangnya masuk di bawah saluran irigasi ini. Iya. Analisanya ya. Analisa orang teknik juga nih. Jadi kendalanya ya kalau kami terpilih, saya punya PR itu harus jembatan yang di jembatan ini, kecamatan itu ya, kan ada tali itu. Betul. Ya, harus di normalisasi. Kuras, normalisasi. Berarti di situ sedimentasinya lumayan tinggi ya, Pak. Lumayan tinggi. Oke, salah satu programnya itu. Karena menjadikan sungai dangkal ya, Pak. Jadi nggak bisa keluar air sih. Udah dangkal itu. Nah, kaitan ini, Pak. Ini juga menarik karena semakin kesini pengetahuan atas transparansi publik juga lebih menyeluruh nih, Pak. Artinya Bapak akan menyampaikan transparansi tidak kaitan anggaran dari pusat, kaitan dana misalkan dari PAD atau dana dari kabupaten. Itu nanti rencana akan setransparan apa nih ketika Bapak kelola, dan dengan background Bapak pernah menjadi PJ, tentunya tidak buta-buta amat lah, artinya sudah ada background pengalaman. Kalau kami nanti tentang pembangunan itu, anggaran-anggaran yang digelontorkan dari pemerintah atau dana DD provinsi atau dana kabupaten itu untuk khusus peruntukannya tinggal transparansinya, transparansinya nanti kami jelaskan kepada masyarakat sebelum kita melaksanakan pekerjaan itu. Sebagai tambahan informasi, sebelum wawancara ini dilakukan juga tim kami sudah membaca langsung bahwa bentuk keseriusan dari Pak Haji ini sudah membuat program visi misi, dan itu terus terang dari roadshow yang kita lakukan kaitan pencalonan kuwa itu baru di sini kita mendapatkan semacam kayak visi misi resmi yang disampaikan sebelum daftar. Itu juga luar biasa, Pak. Itu sebagai bentuk keseriusan kalau menurut kami. Terima kasih waktunya, Pak Haji. Semoga prepare dan pendaftarannya lancar, diberkati oleh Allah dan dilancarkan semua agendanya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.